di dalam sana, pulang aku. Oke, semoga bisa tarik. Ada yang lagi. Oh, nampak nih. Nampak. Tuh. 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 Lubang bekas lubang tulang teman-teman, tapi tanya dulu ada apa nggak isinya. Oke teman-teman, ini kosong, nggak ada isinya, jadi udah lama luarnya pergi teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung ke lokasi lubang yang kedua teman-teman. Ya di apa teman-teman? Oke, di dekat sama, oke. Tuh teman-teman, coba di zoom sama teman. Tuh ada lubang teman-teman. Di posisi lubangnya mau banget, oke. Bentar dulu. Nah, ini teman lihat. Jadi, oke, lihat teman. Nih, itu ada lubang besar. Coba mulai banget yang lihat. Begini. Tuh, mulai banget ya teman-teman. Tapi ya, mungkin ada di sini. Ini baru kayak ada keluar, baru masuk ini luar nih. Nah, nih. Yuk, mundur. Oke, teman-teman, kita buka dulu ya. Kalau misalnya ada isinya, kita buat makan king cobra. Karena ular king cobra itu biasanya maunya makan ular-ular kecil-kecil seperti cobra atau ular sawah, teman-teman. Oke, lihat. Semoga ada isinya. Ya, dengar lagi. Oke. Oke. Oke, dulu. Oke. Nah, ini ada suaranya tuh. Ah, di dalam nih. Sekitar 1 meter, teman-teman. 1 meter. Iya, dalamnya. Oke teman-teman, kita buka seperti itu teman-teman ya. Lihat teman-teman ini, agak gelap banget. Semoga besar ya isinya teman-teman. Ini sebelum segini sering dihuni oleh ular sawah atau ular kobra teman-teman. Ini kalau kita rusak ini teman-teman, ini bisa longsor ya tanahnya. Tapi kita di sini aja. Kita paksa keluar pakai ini. Oke. 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 Nah, tuh, ya semua ya. Oke. Oke teman-teman, posisi ada di dalam sana, pulang nanti. Oke, semoga bisa tarik. Lagi.
Oh, nampak nih. Nampak. Aduh, tuh. Gimana cara? Nyantar. Kita dulu. Oke, ntar. Oke, ntar dulu. Ntar dulu ya. Kepalanya di luar. Oke, teman-teman, lihat dulu. Kepalanya di luar. Oke, bentar. Ramen, jangan dekat. Ramen, agak jauh. Kita sembur. Masuk ramen, hati-hati. Nah, itu mulai keluar. Oke, ntar dulu. Oke. Dekat. Dekat. Kok betul lagi ini kan? Oke, lalu. Lumayan. Oke. Bentar. Diam satu lagi, bentar dulu. Bentar lagi, teman-teman. Saya khawatir dalam ini ada apa? Ada telur, teman-teman. Tapi kita coba dulu. Karena badannya kurus banget. Tapi itu masih panjang banget, teman-teman. Bentar dulu, kalian. Oke, teman-teman. Hei, bentar dulu. Wah, teman-teman. Nah, cukup besar ular ya. Oke, kita tangkap dulu ya, teman-teman. Soalnya ini nyembur, teman-teman. Kita bayar. Bentar. Oke. Nah, teman-teman. Lihat. Oke, teman-teman. Cukup besar nih. Gila. Lihat mata. Nih. Tuh, lihat nih, teman. Tuh. Nampak ini. Oh, besar banget ini. Ini kurang lebih panjangnya 1 meter apa teman-teman? 1 meter setengah, teman-teman. Lihat nih. Gede kayak teman-teman. Coba pets. Dia nyembur, teman-teman. Jadi ketika kobra hitam ini kita tangkap, dia akan menyemburkan bisanya, teman-teman. Bisa peringatan ya, teman-teman. Kita lalu bikin bisanya. Lihat nih. Tuh, nampak? Lihat. Oke. Kok besar, teman-teman. Coba terus ini. Mantap. Coba dulu. Nah, teman-teman. Lumayan besar. Nah, dia yang ngurangin kotoran, teman-teman. Nih. Besar banget ini. Oke, nah. Dia akan tetap nyemburu, teman. Jadi sangat agresif ketika ular kobra hitam atau kobra jawa ini tertangkap. Ini kalau untuk buat makan king kobra, teman-teman, sangat lahap ini, teman-teman. Pas. Karena ular seperti ini sangat suka. Ini favoritnya ular king kobra ya, teman-teman. Mau nggak mau ya kita tangkap dan nanti kita bawa pulang, kita kasih buat makan king kobra. Karena king kobra itu makanannya ya kobra hitam atau ular sawah, ular piton dan biawak, teman-teman. Oke, teman-teman, ini kita bawa pulang. Tapi kita nggak bawa tempat. Terus. Oke, teman-teman. Kita orang dulu. Oke, teman-teman. Kita sana di zona. Kita orang dulu, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sekarang kita akan
karena saya makan ular king cobra dengan ular kobra ini, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Kalau saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.